Ya, sekali lagi buat teman-teman, gua hari ini merilis digital download di Only One di comika.id. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kalian yang ngerasa kenal sama gua dan suka sama karya-karya gua sebelumnya. Ini digital download buat kalian gitu. Karena buat orang-orang yang mungkin nggak kenal gua juga takut ketika mereka udah spend money sebesar itu terus ngerasa kayak, aduh, nggak relate, atau nggak cocok, nggak ngerti materinya, gitu. Nah, buat orang-orang yang suka mah kayaknya cocok-cocok aja dan membahagiakan juga. Lu akan merasakan kesenangan yang sama seperti gua menyaksikan tayangan ulang video itu, gitu. Nah, buat orang-orang yang mungkin baru notice keberadaan gua setelah ada digital download dengan harga yang mahal di comika.id. Kalau kalian pengen kenal gue, alangkah baiknya kalian mengenali gue dari video-video stand up gue di YouTube dulu, yang off air, yang on air gitu. Terus kenalan dulu sama yang lain-lainnya gitu. Abis itu baru putusin mau beli digital download gue atau enggak. Dan buat teman-teman juga yang mungkin uangnya masih belum ada buat malam tahun baruan beli Fiesta bersama pacarnya, bisa ditabung dulu aja duitnya, santai, karena digital download gue akan ada sampai tahun depan juga kayaknya masih ada gitu. Jadi santai aja sebenarnya. Seenggaknya ini cuman awareness aja buat kalian tahu bahwa Ridwan Remin udah punya digital download, sekaligus ada merch-nya juga, ada t-shirt, dan nanti mungkin akan ada jaket juga. Jadi kalau memang kalian tertarik, itu edisinya terbatas, nggak dijual selamanya kalau merch gitu. Karena ya itu memfasilitasi orang yang mau beli digital downloadnya aja dan nggak banyak-banyak juga dijualnya gitu. Semoga kalian yang udah beli hari ini bisa menikmatinya nanti sore atau nanti malam. Bisa kasih testimoni juga setelah nonton kalau memang suka sama digital downloadnya. Kalau nggak suka ya udah simpen buat sendiri aja. Ya, anggap aja Benar-benar. ketipu, ketipu sales, anggap aja gitu ya. Aduh, jadi bebannya di saya namanya kayak Iya. sales Kalau suka saya. boleh testimoninya di sosial media manapun, mau di Twitter, meskipun gue udah nggak main, di Instagram, di Thread, di blog, ya bolehlah testimoninya. Ajak teman-temannya juga buat nonton yang kira-kira suka stand up comedy, boleh juga rekomendasiin. Siapa tahu mereka sukses jadi pimpinan perusahaan, terus nanti undang gue kapan-kapan.